ada tokoh luar negeri, tokoh di luar negeri iya. yang mengompori dan menghasut masyarakat. Iya. Bapak keberatan untuk menjelaskan? Enggak, Habib Rizik. Habib Rizik itu siapa? Sadarlah, ya, kembali ke jalan yang benar. Kan gitu. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Rizik. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, hati-hati. Bencana bisa datang setiap saat. Nah, karena itu kewajiban kita bukan menang, bukan. Berjuang menang atau kalah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban kita. Menang kalah serahkan kepada Allah. Enggak, kita enggak diwajibkan menang, tidak. Kita diwajibkan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan menangnya.